kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Kekuatan yang berlimpah-limpah hanya dari Allah. Fokus pelayanan Paulus yang adalah sebagai rasul, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam pemberitaannya atau pelayanannya, ia tidak pernah memberitakan dirinya sendiri. Dasar pemberitaannya benar-benar dialaskan firman Tuhan. Sehingga dalam pengakuan Paulus, ia mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dengan berdasar kepada pemberitaan Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka ia komit dengan menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Sebagai seorang rasul, Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tujuan pemberitaannya yaitu menyatakan kebenaran Injil yang diberitakan. Modal dasar dari Paulus ataupun bekalnya, ia sadari semuanya itu berasal dari Allah. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, bukan dari diri Paulus. Sehingga dalam segala hal, di saat Paulus dalam pelayanannya ditindas, namun ia tidak terjepit. Di saat habis akal, namun tidak putus asa. Di saat dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Di saat dihempaskan, namun tidak binasa. Kekayaannya itu, hartanya itu yang ia miliki ada dalam bejana tanah liat. Dikatakan demikian sebab bejana tanah liat pada zaman Paulus adalah wadah yang murah yang tidak mengesankan, tidak menarik, tidak kuat atau kokoh. Namun inilah yang disebut Paulus sebagai orang Kristen, bejana tanah liat. Justru Tuhan menempatkan di dalam diri kita pesan keselamatan yang indah dan tidak ternilai harganya. Sebagai bejana tanah liat yang tidak menarik, tidak kuat, justru disitulah dinyatakan Tuhan, diberikan Tuhan kuasa kekuatannya dalam setiap kelemahan kita. Maka penderitaan apapun itu yang Paulus alami dalam pelayanannya, ia tidak pernah surut dalam mewartakan Injil. Sebab modal dasarnya adalah firman Tuhan menjadi kekuatan yang melimpah-limpah bagi kehidupannya. Bukan hanya Paulus, setiap profesi yang kita emban, setiap aktivitas yang kita emban, yakinilah bahwa modal dasar kita adalah kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Jangan pakai kekuatan yang daripada dirimu. Itu akan habis. Namun kekuatan yang melimpah-limpah daripada Allah, sifatnya kekal dan tidak pernah habis. Sebab ialah sumber kekuatan. Kekuatannya
tak tertandingi. Cukuplah kasih karunia yang daripada Allah tercurah bagi kita yang menjadi kekuatan, sehingga dalam keseharian kita tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dipamerkan. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan kita, Kristus Yesus. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.